Fahri Akila. Hari ini aku mau masak mie tek-tek ala Umi Fahri Akila. Oke, pertama bahan-bahannya ada pastinya mie ya. Mie-nya mie telur udah aku masak. Telur 1 butir. Sawi putih, aku di sini pakai sawi putih, mau pakai sawi hijau juga bisa. Daun bawang, bakso sapi atau bakso ayam juga boleh, udah aku iris-iris. Bawang merah dan bawang putih udah aku iris-iris. Kecap manis. Lalu ini sausnya udah aku campur dengan bumbu merica bubuk, masako dan garam, dan aku sedikit taruhin saus tiram ya. Oke, kita panasin memang kompornya, kita mulai masaknya. Pertama kita goreng dulu bawangnya. Goreng dulu bawangnya ya sampai harum. Setelah harum kita pecahkan telurnya ya, lalu kita masukkan. Kita aduk seperti ini. Setelah itu kita masukkan baksonya. Lalu kita masukkan daun bawangnya. Beri sedikit air. Ini. Biar sawinya. Untuk masak sawinya ya. Oke, lalu kita masukkan sawinya. Kita tunggu sampai dia matang ya. Udah mulai mengering gini, kita masukin bumbunya dulu ya, sausnya. Kita aduk dulu. Lalu itu kita berikan kecap manis. Kalau yang suka pedis bisa dicampur atau ditambahi cabai ya, cabai ulek. Kalau yang suka pedis, kalau kurang pedis. Nah, sudah kering gini, kita masukin mie-nya. Oke, udah matang. Ya, mie goreng tek-tek ala Umi Fahri Akila. Udah jadi deh. Sudah siap disantap. Terima kasih udah menonton video aku. Selamat mencoba ya. Assalamualaikum.